Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Abah Amin yang selaku penyelaras program pengisian program guru-guru yang bersama-sama dengan kamu menjaga kamu siang dan malam, pagi dan petang, ya, air dan di luar, darat dan sebagainya lah bersama-sama dengan kamu. Terima kasih atas kesediaan cikgu-cikgu hadir bersama-sama dengan kami. Cikgu boleh translate ya? Tak laju sangat cikgu ya? Nanti pelik-pelik cikgu pening ini. Okay? Dan juga abang-abang Fesi, kakak-kakak Fesi. So ada bintang di tengah pagi ni. Rupanya tu projektor. Dan yang paling abang kasihi dan sayangi diri abang lah. Takkan kamu kan? Tak. Paling abang cintai, paling abang sayangi, isteri abang lah. Dan juga adik-adik lelaki dan juga perempuan. Perempuan dan juga lelaki. Jadi apa kabar semua? Sehat? Ya. Tapi sebelum tu boleh saya orang kata panggil diri sebagai abang boleh ya? Nampak macam pakcik pula ya? Apa perasaannya? Tak perasaannya? Memang muda sebenarnya. Tapi fizikal yang macam tua ya? Ya kan? Nak kan? Nampak muda juga lah. Kira-kira kalau nak kenal, tingkatan tiga kali ya? Okey, baik adik-adik semua. Sekali lagi abang tanya apa kabar semua? Baik. Kita nak maulah cakap bila mana kita cakap apa kabar semua? Baik apa barang? Baik apa ni? Tak. Bila abang cakap apa kabar semua, kamu akan sebut? Baik. Oh tidak. Oh tidak. Bukan itu. Tapi bila mana abang cakap apa kabar? Kamu semua kena cakap alhamdulillah hebat. Okey, sekali lagi kita test. Apa kabar semua? Alhamdulillah hebat. Amboi. Apa pula yang kau buat? Aku ajar lain. Bukan gini ya. Hebat gini. Alhamdulillah hebat. Boleh? Kita buat gaya lah. Okey. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Apapun juga, kita mulakan dengan perbincangan kita pada pagi ini yang mulia ini dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. Boleh? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berkomunikasi dengan Allah. Betul atau tidak? Betul. Setiap apa yang kita bacakan, sebenarnya Allah menjawab apa yang kita baca. Itu sebab, kalau boleh kawan-kawan kamu baca Allahu Akbar. Dia nak challenge dengan kawan dia sebelah. Nak buat secepat mungkin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah menerahiman itu menikah kamu. Dia. Tidak dibenarkan membaca Al-Fatihah sedemikian rupa. Kalaupun dia nak baca Al-Fatihah bersambung, pastikan tajwidnya okey. Dah betul dah tu. Terima kasih. Oh, ada hadiah. Aduh. Coklat. Allahu Akbar.
bagi, kita bagi. Satu malam. Terima kasih. Okay. Ya betul. Ayumi kata, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita kata apa? Terima kasih kepada Allah, Tuhan semesta alam. Betul tak dia? Betul tak dia? Tuhan semesta alam. Dan sesungguhnya, bila mana kita baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah jawab, Hamadani Abdi. Sesungguhnya, hambaku sedang memuji aku. Pertama, lepas tu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya Allah, Nabila minta makanan, ya Allah. Kan makcinya kan, makcinya kan. Tengok kan cerita Nabila. Dulu-dulu, tengok. Dia puasa lah Nabila ni kecil ya. Cerita Indonesia. Lapar. Mau buka puasa. Lepas tu makcinya dengan anaknya jahat. Makan dekat meja makan. Makanan banyak. Lepas tu dia pergi, makcik, saya lapar, mau buka puasa, Nabila lapar. Ah, kamu duduk saja di situ. Tengok kami makan. Oh, dia makan. Macam gitu sekali ya. Lepas tu, tiba-tiba ada orang ketuk. Rupanya kawannya, kawan Nabila. Bawa apa? Bawa kek. Nabila pun, ya Allah, untuk saya ke. Makanlah Nabila. Lepas tu, makcik dia pun datang. Siapa yang datang? Ni kawan saya datang bawa kek. Makcik dia dengan anak dia marah lah. Lepas Nabila kata, makcik, sesungguhnya Allah yang bagi kita makan. Jadi kita harus minta pada Allah. Adik-adik, apa yang susahnya? Kalau kita baca Al-Fatihah, kita tahu maknanya. Ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jawapannya apa? Selepas daripada ayat tu, jalan yang macam mana? Jalan yang kau berikan nikmat, jalan orang-orang beriman, jalan yang boleh menunjukkan kami ke syurga, dan bukan jalan yang akan masuk ke neraka. Golongan-golongan orang yang sembah matahari, sembah macam-macam selain daripada Allah Subhanahuwataala. Buddha, patung, api, air, pokok, batu, bola, TV, Facebook, sini mana prof, apa masa dekat UIA, Profesor Kamaunia, seorang perempuan tua tapi tak kahwin, tapi memang hebat. Dia pergi Singapura, pergi Rusia, dia bawa tentang Islam. Orang sangat kagum dengan dia. Dia cerita tentang Islam. Wow, hebat. Dia bagi tahu abang masa dalam kelas tu, awal-awal kelas tu dia kata, siapa student saya yang malas, tak nak belajar, cuma nak dapat result, nak ambil exam, keluar. Waduh. Saya nak kamu jadi orang Islam. Apa dia maksud? Saya nak kamu berjalan seperti orang Islam. Makan seperti orang Islam. Bercerita seperti orang Islam. Semua dikaitkan dengan Islam. Tapi dia bawa hari itu berjalan seperti orang Islam. Walk as a Muslim. Bukan lepas solat daripada masjid, lepas tu nak pergi kelas, biasanya jumpa kawan nak pergi kelas ni. Sepak dulu. Aku kelas pukul 2. Ada 2.15 lah sembang dengan kau. Tak, orang Islam ada kelas pukul 2. Sekarang 1.45. Cepat. Kawan dia, Wemat, kau pergi mana? Sini kelas di mana kau? Sorry, kelas. Kelas sebelah, ya. Orang Islam berjalan seperti Islam. Maksudnya apa? Seorang pelajar. Macam kamu lah. Abang Amin kata, okey, lepas ni pergi solat. Tak adalah lepak. Biasanya lepak. Biar dulu. Makan, okey, dah habis makan. Mari sini. Orang Islam adalah orang yang sangat particular. Orang yang sangat menjaga masa dia. Abang doakan untuk dia, abang. Ya Allah.